Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netarkeun peraturan pemerintah sangkan Jati Gede dikokolakeun ku Perum Jasa Tirta II. Eta hal teh dilakonan sangkan cai baku irigasi tepi ka pariwisata di Jati Gede bisa dibebenah turtal bisa leuwih dironjatkeun ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat di sabudeureunana. Gubernur Jawa Barat natahareun peraturan pamarentah pikeun mangpirang badan anu nangtayungan widang cai anu tacan jinek ngokolakeunana sangkan dilakonan ku Perum Jasa Tirta II salah sahijina Jati Gede. Eta hal teh disorang sangkan cai baku pariwisata jeung irigasi di lalawak situ Jati Gede leuwih merenah. Kukituna bisa leuwih ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat di sabudeureunana. Yang punya jalur-jalur hidrologis paling besar ya, dan bentuk sungai, irigasi, danau, waduk, dan sebagainya. Dikelola oleh Jasa Tirta di aset-aset negara. Ini yang pertama memberi kebermanfaatan luar biasa. Tadi Pak Dirut menyampaikan, itu aliran air yang ke sawah-sawah yang membuat panen ratusan ribu hektar itu, kalau dirupiahkan tadi sekitar, jadi kontribusinya kurang lebih 13 triliun. Kemudian kita sedang mempersiapkan peraturan pemerintah karena banyak badan-badan air belum dikelola oleh PJT, salah satunya Jati Gede. Jati Gede kan masih bingung ya, ini saya ngelola kan asetnya milik negara tapi berada di wilayah Sumedang Jawa Barat. Nah, sebetulnya yang pas itu adalah PJT. Ini sedang kita sambung. Jadi insya Allah ya, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Intinya ujung-ujungnya adalah sustainable development. Satu, ekonomi, dua, lingkungan terjaga, tiga, masalah sosial juga. Sajroning itu Direktur Utama Perum Jasa Tirta II atau PJT II, U. Saifuddin Nur ngebrehkeun, nilik kana potensi cai baku, pariwisata, UMKM, turta energi terbarukanana, pihakna madungdengkeun eta rarancang jeung Gubernur sangkan Jati Gede, diasupkeun kana peraturan pamarentah pikeun dikokolakeun ku PJT II. Dinamprona pihakna nuluykeun peraturan pamarentah anu ngarojong jeung lenganana turta bakal ngaubkeun eta rancang sangkan rencana jangka panjang. Kita sedang mendiskusikan rancangan peraturan pemerintahnya agar dapat menambah wilayah operasi dan wilayah pengusahaan di Jasa Tirta II. Jati Gede saat ini belum termasuk dalam wilayah yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah. Jadi kami sedang mengusulkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Nah, tentu apabila nanti sudah menjadi bagian, tadi seperti Pak Gubernur sampaikan, melihat bagaimana potensi air bakunya untuk mendukung air bersih di Jawa Barat, bagaimana potensi pariwisatanya, bagaimana potensi UMKM-nya, bagaimana potensi energi terbarukannya. Ya, jadi prinsipnya kami sekarang satu melanjutkan persiapan rancangan peraturan pemerintah yang menunjang. Yang kedua kami akan masukkan ke dalam rencana jangka panjang. Gubernur Meredih Jawa Barat boga jalur hidrologis panggedena di sakulia Indonesia dina wangun walungan, irigasi, situ, dano, jeung sajabana. Salah sahijina ngamalirna cai ka pasawahan anu boga kontribusi 13 triliun kana ekonomi tatanen. Rarancangna pihakna oge bakal numuhkeun wisata UKM, hotel terapung, restoran, atraksi jeung sajabana keur nambahan ajen-inajen sarta ngaronjatkeun widang ekonomi warga lokal. Budi Hartati, Bandung TV.